Oke, pawai obor lagi ya, pawai ogo-ogo lagi nih. Ogo-ogo. Ogo-ogo. Gue kalau bisa videoin pakai kamera handphone gue sambil videoin, cuma nggak bisa ini. Kalau bawa matic bisa ya kan. Ogo-ogonya serem anjir. Ogo-ogonya serem. Ya udah jam 6 ya. Dan ini nggak boleh kita terobos ya. Dilihatin sama mabur. Ternyata di Lampung juga banyak mabur. Ini lumayan ini nunggunya lama. Tapi seru sih. Lihat ogo-ogo. Ogo-ogonya serem ya. Dan ini nggak boleh disalip. Ya kita jalan santai ya. Karakternya nggak kelihatan ya, karena dia ke sono ya. Kalau kesini masih kelihatan gitu. Dan ini tuh udah deket pantai ya, udah deket pelabuhan. Pelabuhan Bakauheni, gila rame banget yang nonton. Karena di sini mayoritasnya ya antara Muslim sama Hindu ya, orang Bali. Tapi kayaknya Lampung sih, Lampung pribumi sama Bali ya. Tapi biasanya kampung Bali itu terpisah dengan Lampung ya, atau pribumi Lampung. Karena biasanya kalau Bali lebih cenderung kelompok ya, kayak satu kampung Bali semua. Dan ini nggak boleh disalip deh. Ramai sekali ya. Oke, kayaknya kita telat ya. Kita telat. Gue beli tiket tadi jam 6 sampai 7. Ini udah jam 6. Kemungkinan ini panjang ya, karena ini gak boleh disalip ya. Oke, apa-apalah. Kita saling menghormati ya. Saling menghormati. Jadi kalau ke Lampung itu terasa ke Bali ya, kalau kita ngelewatin kampung Bali. Terasa lagi di mana nih, di Bali ya. Welcome to the Bali, padahal ini di Lampung. Ogo-ogo. Harus tetap jaga jarak ya. Sebenarnya ini jalan provinsi ya,
Jadi wajar kalau macet karena semua mobil, bukan semua sih. Sebelum ada tol emang lewatnya sini ya, lintas Sumatera. Jadi truk-truk muatan yang habis turun dari kapal pasti lewat sini. Kecuali dia rutenya Bandar Lampung ya, dia nggak akan lewat sini, beda. Pulang kampung terandem, biasanya nggak terlalu random-random banget sih. Ini bertepatan dengan hari Nyepi ya, bentar lagi puasa, puasa Nyepi bisa barengan gini ya. Nih motovlogger nih, kita ketemu motovlogger ya kan, ketemu youtuber Lampung, anak R15. Ternyata di Lampung banyak banget motovlogger ya. Tadi ketemu di jalan, dia ya biasa lah, namanya anak motor kalau ketemu pasti sekedar apa namanya ya, fun ride aja gitu, bukan balapan ya. Beda ya balapan sama fun ride. Oh, berarti gue masuk di YouTube dia tadi. Ntar kita cari ya, channelnya apa ya? Kayaknya kayak gue, iseng-iseng doang bikin channel ya, gue di post di YouTube. Tapi kalau dapet momen yang bagus emang sayang ya buat dilewatin gitu, kalau kita nggak nge-record ya. Kalau kayak gini gimana nih? Momen bagus sih, cuman ya ngap juga ya, jalan kaki boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Oke, boleh kayaknya. Kita pakai lawan arah, boleh kayaknya. Bener kalau bisa ada jalur alternatif gitu, kayaknya nggak ada karena ini jalan utama. Nggak mau menghormati ya, cuma gue ngejar tiket kapal ini, takutnya expired, gue nggak tahu sih. Ya mudah-mudahan siapa acara kayak gini dikawal ya, acara kayak gini resmi ya, kalau di Lampung dikawal ya. Lumayan ngap ya kan, dorong motor juga.